Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Hari ini channel YouTube Edward Widodo akan meliput lagi area proyek Tol Bocimi seksi 2. Lokasi ini tepatnya berada di ujung proyek Tol Bocimi tahap 2 ataupun eksit Tol Parung Kuda Sundawenang. Oke, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, seperti inilah ya kondisi di area jembatan eksit tol Parung Kuda. Terlihat ya, truk pembawa girder sudah bertambah lagi dan satu girder sudah dinaikkan ya ke atas jembatan ataupun ke tiang pancang. Oke, bagi sobat YouTube yang baru saja bergabung ataupun yang baru saja menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Khususnya saya akan update setiap hari di area jembatan eksit tol Bocimi Parung Kuda ini ya. Oke, terlihat ya di sini sudah terpasang satu girder jembatan dan saat ini sedang dilakukan persiapan lagi untuk pemasangan girder yang kedua ya, yang berada di jembatan eksit tol Bocimi tahap 2 Parung Kuda. Terlihat di bawah sana banyak sekali ya girder. Dan ini proses penurunan girder dari mobil ya. Jadi pemasangan girder menggunakan launcher itu di bawah disusun dulu seperti ini ya, ditata dengan rapi yang nantinya akan diangkat kemudian digeser oleh mesin launcher. Seperti ini aktivitas di area eksit tol Bocimi Parung Kuda. Ya, ini dia ya pengangkatan ataupun pemindahan kren dari atas truk. Seperti ini ya prosesnya. Proses pengangkatan girder.
terlihat di atas ada beberapa operator yang akan mengoperasionalkan mesin launcher di atas. Kita doakan semoga para pekerja diberikan kesehatan ya, dan keselamatan di saat menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan progres Solbo Cimi tahap 2 ini ya. Oke, terlihat ya di bawah sana beberapa truk pembawa girder, dan terlihat juga gak ini kumpulan girder jembatan. Oke, terlihat ya di depan sana satu girder sudah terpasang ya di area jembatan exit Tol Bocimi tahap 2 ini. Dan sekarang sedang mempersiapkan lagi untuk pengangkatan girder yang kedua ya. Mungkin kalau girder yang kemarin ini semacam percobaan ya, yang kemudian akan terus berlanjut. Karena sudah terlihat ya, di bawah sini tumpukan girder sudah tertata dengan rapi ya. Dan di tanggal 7 Juni ini truk pengangkut girder sudah berdatangan lagi ya ke lokasi exit tol Bocimi tahap 2 Parung Kuda ini. Dan di sana satu kren sedang mengangkat ataupun memindahkan girder ya, yang dibawa oleh truk untuk disimpan di bawah tiang pancang. Sebagai informasi ya, selain petugas dilarang masuk ke area proyek Tol Bocimi manapun ya, makanya saya mengambil gambar dari jarak jauh. Jadi untuk kawan-kawan yang suka berkomentar agak pedas ya. Di sini saya hanya sebagai kreator, bukan YouTuber ya. Kalau YouTuber itu ya semacam Atta Halilintar. Kalau di sini saya hanya sebagai konten kreator yang ingin memberikan informasi ya, pembangunan terutamanya Tol Bocimi di area exit tol Parung Kuda ini. Di sini saya sudah memperbesar lagi ya. Mohon maaf apabila hasil pengambilan gambarnya kurang begitu jelas ya. Ini dia penampakan dari samping jembatan exit tol Bocimi 2 ataupun exit tol Parung Kuda ya. Oke, di sini mesin launcher sudah dinyalakan ya. Terdengar suara mesinnya bergemuruh. Mungkin karena ini baru pertama ya, girder pertama, jadi dibutuhkan persiapan yang sangat ekstra ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Saya ucapkan terima kasih ya untuk subscriber di channel YouTube Edor Widodo yang selalu mensupport channel Edor Widodo sampai saat ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk saran dan masukan para subscriber di channel YouTube Edor Widodo yang membuat saya lebih baik lagi ya dalam pengambilan gambar maupun editing dari videonya. Saya ucapkan terima kasih. Kita doakan ya, semoga progres Lobo Chimi tahap 2 ini berjalan dengan lancar sampai selesai di seksi akhir, yaitu seksi 4. Sekarang yang menjadi kendala di cuaca ya, karena dari semalam sampai subuh ya, wilayah Sukabumi diguyur hujan setiap harinya. Sehingga di beberapa titik, seperti hanya di simpang susun maupun di lokasi gerbang tol, tidak ada aktivitas dikarenakan tanah masih basah dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan ya. Karena di lokasi gerbang tol masih dalam proses pembentukan jalur ya, yang nantinya masuk ke simpang susun yang mengarah ke arah Bogor, Jakarta. Seperti terlihat ya, itu truk pembawa kren agak kesulitan untuk naik sehingga dibantu oleh eskavator. Padahal jalurnya itu sudah dibeton ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya untuk berita dan informasi seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.